saya kagum terkejut melihat peladangan sayur-sayuran secara teratur. Inilah cara kita yang boleh kita bergantung kepada peladangan untuk sara hidup kita. Luasnya tak begitu, tapi kalau kita tanam dengan kelapa sawit di atas tanah ni, hari ini harga kelapa sawit jatuh, kita akan menangis. Tapi kalau kita ada kelapa sawit, tapi satu bahagian kita tanam cash crop, tanaman yang boleh memberi pulangan seharian, maka kita tidak akan terperangkap dengan kejatuhan harga kelapa sawit ataupun getah. Jadi kalau kita ada tanah, mesti kita ada apa nama mixed farming. Jangan kita pegang kepada satu jenis saja, kerana bila jatuh harga, kita akan hadapi masalah. Dalam tanaman cash crop ini pun macam-macam crop ada. Timun ada, cili ada, tomato ada. Jadi kalau kita rotate yang ini mengikut pasaran, keperluan ke pasaran, kita tidak akan putus pendapatan hanya kerana jatuh harga satu jenis tanaman yang kita monopoli. Itu tak boleh. Jadi cara baru ini kita perlu kepada orang yang sanggup terima cara baru ini. Kebanyakannya orang yang muda, dan mereka ini mempunyai disiplin kerana mereka terlatih, biasa kerja secara disiplin. Kalau tidak ada disiplin, kita tak boleh maju. Kita kena rajin, kita kena kurangkan pergantungan kepada pekerja-pekerja, terutama pekerja asing. Sebaliknya, yang boleh kita buat sendiri, kita buat sendiri. Kadang-kadang kalau ada keperluan, ya, kita cari pekerja-pekerja lain. Tapi seboleh-bolehnya kita sendiri tunjuk passion, perasaan passion kepada kerja kita. Kalau kita punya passion, alhamdulillah kita akan berjaya. Tapi kalau kita buat ini secara sambilan, ditanam di belakang rumah, ini tak jadi. Jadi kita kena tukar cara kita, dan kita akan berjaya sebagai seorang peladang modern, gentleman farmers. Itulah hasrat kita. Terima kasih.